guys. Nah, hari ini aku bakalan jalan-jalan sekeliling Borobudur naik ATV Borobudur, dan ini baru banget dan pertama kalinya loh ya ada di Borobudur nih bareng sama teman-teman. Ayo ikutin keseruan kita ya. Yuk. Let's go. Let's go. Guys, dan hari ini kita udah melewati sepanjang hari ya, dan luar biasa keren banget. Ini first time ya, first time buat kita juga nyobain ATV, nyobain naik ATV sendiri. Itu buat keliling-keliling Borobudur. Tadi kita kemana aja, Mas? Pertama tadi kita ke Batan Hotel, pertama kali kita. Terus yang kedua kita ke itu, apa namanya, Gubu Coffee. Kita ngaduk-ngaduk gula Jawa. Betul. Terus bisa diambil sarinya dan bisa diminum, ya, namanya legen. Setelah itu kita dikasih surprise, yaitu makanan yang terbuat dari singkong dan direbus gula Jawa. Namanya apa tahu? Apa? Bajingan. Ya namanya bajingan ya. Aku juga baru tahu ternyata ada makanan yang seenak itu. Seenak itu banget. Dan tadi kita juga sempat istirahat ya, singgah ke sekitaran sawah lihat pemandangan juga. Foto-foto, terus benar. Refreshing. Terus kita lanjut ke hotelnya Mister Jolan. Iya. Namanya apa? Le Temple. Di situ kayaknya spot fotoku yang paling bagus deh. Iya. Iya ya, di tengah-tengah yang ini. Wow, ini udah pemberhentian yang keberapa gitu deh. Dan aku tetap semangat dan harus seru banget, harus nyobain. Sebelum itu kita langsung ke sini. Tempat pemberhentian terakhir, spot terakhir. Gimana Mbak? Keren banget. Kamu tadi keren banget loh, bisa pakai ATV. Padahal itu tuh rasanya tuh kayak, wah gimana gitu. Cuman ternyata, wah asik banget sih. Dan memang butuh nyali yang menantang pokoknya ya. Gimana rasanya? Memang susah ya, menaik ATV itu. Nah pokoknya kalian kalau misalkan belum pernah keliling-keliling Borobudur, itu nggak hanya candi doang, tapi ternyata banyak banget yang bisa kita ekspos di sini. Salah satunya adalah naik ATV. Harus cobain dengan keseruan baru, pengalaman baru, tentunya sangat-sangat menyenangkan dan kalian nggak bakal lupa. Aku aja nih pertama kali langsung bisa loh. Kalian harus coba guys. Oke, okay? Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dah. Dan ini adalah tim kita hari ini, sukses terus Borobudur ATV. Yeah.